Waduh. Aduh, masuk ke sini. Share ulang, cu. Share ulang. Grand Final Endemic Gaming Champions Season 1. Belum ada yang menonton. Nah, telah terjadi kesalahan teknis di mana server juga ikut terputus, mengakibatkan kita telat lagi. Sorry guys. Live-nya ini si cuy belum cuy lagi tuh. Ciu. For the. Masih belum ketahuan, cuy. Dilihat di tim 8 ada TDX Chika berasal dari kota yang rekan suru. Tapi belum bisa melihat seorang Ciu di situ karena Ciu sedang disconnect. Kita ke tim 13, Waria. Sedang mengendarai mobil. Melakukan rotasi kali ini. Kita lihat tim 13 ini berasal dari mana? Dari Pindrang. Waduh, apa mungkin ini? Kita lihat sudah banyak squad sudah melakukan rotasi. Nah, kita ke tim ini ya. Iya juga. Ada SV Andre Gaspol. Ah. Kita ke tim 16 SKWN 16 dari mana ini? Yogyakarta. Harus terkena seorang SKWN since di sini masih belum bisa di revive. Di sini kita lihat ada pinglet yang menggunakan AUG. Wow, deras saja oleh tim 16 berasal dari Yogyakarta. Aduh, 10 sorry. Kendari Yogyakarta melakukan set bomb tadi masih belum mengenai. Murah PP di sini Nobita dengan senjata dari supply-nya. Dan ada tim 8 yang sudah regroup di sini. Melihat SKWN Sins terkonok dan melakukan revive. Masih belum ada pergerakan dari tim 10 kita lihat. Sudah melakukan push nampaknya di situ. Wow, apakah yang akan terjadi? Sama-sama terkena satu ya. Kampus. Woi. Squad pinglet harus terkena tadi menggunakan AUG ya. Lebih memilih untuk melakukan revive di sini Yudin. Yudin melakukan revive dan kita lihat Sins juga sedang di revive. Satu sama. Tapi harus melawan 4 orang dari bukan juga Sins. Iya. 4 melawan 2 kali. Apa yang terjadi melakukan setup spray? Sayang, Yudin di situ sudah melakukan roll, ditahu, di spray, sayang sekali, hampir saja menggunakan seorang Yudin. Itu nggak bisa. Ya itu kau pakai Nobita. Buktikan. Lompat jam sud. Itu bisa jam sud guys. Karena bisa. Ya, makasih sedih. Gitu, aduh, hampir coba. Aduh, di belakang sana ada tim 8 dari Pontianak yang ya, seperti saya katakan di steel kill. Baru saya dibilang aku di steel kill kali hidupnya ini dari Pontianak. SCP Executive SKWN since di sini masih melakukan TPP 2 melawan 3 kali ini. Kita lihat tadi Nobita yang berhasil mendapatkan orang player, namun saya di steel kill dan oleh tim 8 SKWN Sins. Dilakukan Nobita kali ini. Harusnya sih sadar. Terkenok lagi seorang dari Yudin kali itu. Yudin lagi Yudin harus untuk kedua kalinya di sini di mana masih belum bisa dia. Harusnya sih aman. Dan juga di tim 16 ambil keputusan akan kita melakukan push. Sudah melakukan knock. Sayang sekali di situ ada Irjan Arjan menggunakan M4-nya, helm yang sudah
bom, karena menyadari ada SKWN Sins di sana, akan ke connect pang seperti yang saya katakan, namun saya tidak terkenok. 2 melawan 1. Woi, sudah dipus, kenapa healing lagi? Kok batalkan lah guys. Aduh, pro player kok gitu. Oke, kita ke tim 8 lagi. Wih, ini si Ciu selamat kah? Selamat dia, cuy, alhamdulillah. Enggak didapat sama tim JRX tadi. Padahal lagi ekta. Ini dia SIV berasal dari Pontianak. Player Cina 4AM337. Sedang melakukan rotasi di sini. Tadinya sudah berada di pagar 3 di match sebelumnya. Iya. Iya ya. Pinrang, Pinrang. Oh, SKWT, Pinrang. SKWT tim 13. Woi. Hah? Ngapain dia, Cuk? Jerex gini. Bukan, Cuk. Tim 5 Papua. Nge-lag dia itu. Ada PK 198 Zar. Oh, ini anu. Jerex ya, tim 12. Jerex Potato melawan tim 9 berasal dari Banjarmasin. Di sisi lain, Fearless harus terkenok oleh Dick Easy menggunakan AWM. Tabrak kah? Buah akan melakukan push. Kita lihat di sini tim 9 bual MLN menggunakan uzinya peram. Harusnya si Konek. Oh, cantik sekali pergerakan dari MLN. Menggantikan senjata menggunakan M4 di sini kali 3, menggantikan lagi uzi. Harus dilihat dulu. Melakukan TPP di situ for Ami. Dan Jerex Amoy memilih untuk mundur karena menyadari rumahnya sudah di push. Dan ini dia Jerex Botol yang sedang melakukan TPP. Harusnya sih bisa mendapatkan seorang MLN jika melakukan push. Tergesa-gesa. Oke. Jerex Botol pindahkan posisi lagi. Masih mencari tahu di mana posisi MLN. Ini dia Zar sedang melakukan healing. Terkena damage lagi dari seorang Amoy. Setup bomb, jangan tergesa-gesa. Terlalu cepat dibuang. Harusnya disadari oleh tim. Terlalu jauh bomnya, turun ke bawah sana, tidak mengenai Amoy. Terlalu tergesa-gesa. Jerex Amoy masih melakukan TPP di sini. Kita ke Kings OP. Kita melihat Arya sedang melakukan rotasi di situ. Tim 7 Palorner Wamena. Setup smoke dari Amoy untuk menutupi vision dirinya. Nah, apa mau? Nah, harusnya sih mundur. Tidak menyadari ada bual MLN di sana. Sedang melakukan push dan akhirnya terkena Amoy. Apa yang dilakukan? Jerex Botol mendapatkan satu orang. Oh tidak, sayang sekali Jerex Botol. Dan di Jerex pulang ke lobby di pagar 14 pada match ketiga ini. Ada apa ini dengan tim-tim yang mereka? Ayolah, kon nih tuh mati. Zets Kacong, tim 2 dari Malang Kospi. WJS Jedi, WJC Gotak, PR 4 Jets Kacong. Kita ke Jerex lagi. Di tim 4 masih ada tim Jerex dari Rekang Sudu. Tim 14 ya, tim 14 endemik kan. Wah, bertemu dengan tuan rumah endemik kali ini. Waduh, apa yang terjadi? Masih belum ada pergerakan untuk kedua tim kali ini. Tapi belum menyadari kamar ini. Minum dulu. 18. Endemic Siren. Ini dia. Hanya bermain 3 orang. Ada apa dengan Endemic? Endemic Baki. Bukan. Endemic siapa ini? Plus 62. Ciwan. Ciwan kah? For Amid 337. Kembali kita ke tim 9 Soju Yakult. Di atas normal, melayang-layang tinggi.
Banjarmasin, MKSX Kings, OP, Monroe's, Bull, MLN, 4Angi, 3T7, DTZ Easy. Oh, DTZ Easy gak main ya. Yo, masih berada di luar zona tim 11. Monger dari Jawa Timur sudah terjadi peperangan di mana tim 5 harus memulangkan PTM. PTM ya. Victim kah? Victim cu, pulang victim cu. Waduh, ada apa dengan victim berasal dari Pontianak? Kali ini harus dipulangkan juga. Aduh. TNX mendapatkan seorang Siren. Jarex ngeng. Seperti semua mobil di sana, dark masih aman untuk Siren. Tim 4 yang enggak sadar bahwa di belakang mereka ada tim 2 Kuntul dari Malang yang sudah mendapatkan kumpulnya. Tapi dari Jarex tidak ada tidak ada yang mengetahui. Harusnya sudah melihat tim TDX sudah sadar di belakang mereka ada tim yang sedang melakukan push juga, mengingat mereka ada di sini mendapatkan seorang kacung kah. Hampir saja 44 BS di sini melakukan spray menggunakan GC, sayang sekali terkena damage BC. 44 BS BC BS ya, that's kacung. Harus melakukan regroup tempatnya menggunakan mobilnya, dan kita lihat circle sayangnya berpihak kepada tim Endemic 14. Bom dari WJC Gotak masih belum connect. Wah, apa yang akan dilakukan tim 4 ini? Di center circle ada tim 7 dari Polorner Wamena. Ini sebenarnya mereka. Ini dia, masih belum ada pundi-pundi poin dari tim 7 Polorner King, Palorner Sat, Mini Boy, dan juga Alpha. Iya cu, itu tim 5 apa kau ngelek ke dia cu? RCX Leda DRT. Kita lihat strategi yang dilakukan oleh Divergent Ramon berasal dari Papua, berada di air. Sudah berapa circle ya namanya itu berada di air, bermain apa mereka ini? Kita ke tim 3, ada tim Kocar Kacir dari Kupang. Alhamdulillah. Dibom saya oleh tim 11 Munjair Jawa Timur. Firman Syah, Endemic go go go, jangan lupa subscribe dan juga share ya, supaya banyak orang menonton. Ingat, ini adalah match ketiga di Grand Final Endemic Championship Season 1 2020. Back to the game, back to the beat. Mon King Noob melakukan setup bom di sini asal-asalan nampaknya. Lagi-lagi asal-asalan. Diulang lagi kah? Masih belum terkenal dari seorang move on. Move on. Dan circle lagi-lagi ke Palorner. Palorner ini namanya dari Andre Kang. Palorner. Kuku. Kuku pasukan lorong neraka. Aman jok kule. Terkenok seorang move on. Harusnya sih masih bisa di revive, tapi sudah di push. Ada YouTuber, terkenok juga seorang YouTuber XXX dan last man standing dari seorang Viken menggunakan Uzi di sini dari tim 3 Kocar Kacir. Terpush dari 3. Wah, apa yang dilakukan? Kenapa di spray cepat sekali itu? Satu orang kenok, dua orang kenok di sini. Kocar Kacir cantik sekali langsung di NK. Masih bisa jump shoot sekali, cantik sekali dilakukan oleh Viking, mendapatkan close nampaknya di situ.
tampil pede. Ini yang kita tunggu-tunggu. Looting ambil darah, kau healing. Sudah. Wey, kau looting lah dulu. Aduh, kau masuk zone itu. Ih, kau looting, kau healing ya. Sudah. Darah satu match. Aduh, itu strategi. Ouch, cantik sekali. Kau rekam ini sama muka aku, he. Bapak kasih jari status. Jangan lupa follow Instagramku. Jar X44 harus dipulangkan juga. WJC, gotak. Dia main nama. Cantik sekali dari tingkat dari teman-teman flat. Ah, mantap. Endemik. Di sini endemik harus berenang-renang ke tepian. Mungkin dapat waktunya. Masih melakukan revive di sini. Cut. Ini dia. Tedes cica. Tasi di sini menemukan Dorelon, mendapat satu orang lagi menemukan bom di situ. Ini dia yang berasal dari Jakarta membakar seorang kacung. Apa yang terjadi para kacung? Silika mendinginkan badannya. Oh, mendinginkan badannya menggunakan asap. Terjadi pertempuran di situ. Fitting Giselle mendapatkan seorang kacung. Di sisi lain Jara S ngeng harus tersungkur juga dipulangkan. RF Kin, sayang sekali harus puas di posisi ke-11. Masih hidup rupanya. Kacung, what happened? Kumada mang, Anda melakukan pelanggaran di mana? Bom diri sendiri, pengurangan poin kah? Terlalu putus asa. Tampil pede lah. Buktikan pada mereka skill saya mampu. Buktikan kepada teman kalian skill saya mampu. Jangan jadi pengecut yang mengumum diri sendiri. Sama seperti tadi yang dilakukan oleh RF Pekin yang dipus 3 orang. Itu sih sekali itu. Sekali seumur hidup dulu. Oh, Palorner berasal dari Enrekang Tuku. Pasukan lorong neraka Alpha 5 liter aman. Palorner King, Minimoy dan juga Alpha cut. Mantap kali. Dapat salam dari Ical. Serang berada di Kalimantan. Ada kata temannya Ical di sini. Pastilah Ical orang kuku. Ini dia Por Ami yang sudah mendapatkan 2 kill dengan total point kill tim 6. Berasal dari Jakarta, melakukan spray terhadap Andre di situ. Spray yang sangat baik, namun sayang bisa dihindari untuk seorang Andre. BCS easy hard to know. Balasan yang sangat baik dilakukan oleh tim 8 di sana. Ada SIVX Pontianak harus mempertahankan komposisi seorang box final. 2 orang langsung masuk ke WC. Wes, kok tembak temannya? Box final buka pintu lagi. Itu tim 8 kalau tangannya enggak getar bisa masukin bom ke dalam itu. Ya, fokus lah. Karena serang dalam masukin bom di dalam WC mah hama maskil. Dikaji. Kulit ramah nama ada kah? Oh, dari frat. TDX TKDR. Harus dipulang ke lobby di pagar 8 TDX. TDX atau JRX? JRX kah? JRX kok? JRX. Palorner. Oh sayang sekali cut. Ditolong oleh Happy Kumada mengkar. Terkena opusi Palorner cut. Langsung dipulangkan saya. Lakukan spray di sini. Ayo, mereka buktikan bahwa kalian bisa dari kuku. Jaringan aman. Sandwich dari tim
berapa nih? Eh, tim 7 Panorner. Wih, 14 sih, cuy. Tim 14 soalnya. Endemik, tusun kayak endemik. Oh, tusun. Sayang sekali tuan rumah harus tuh. Siapa yang bom ke laut itu? Mantap. MKS Kings OP yang sudah mengantongin total poin 7 untuk timnya. Poin lagi. Gas Joljer. Wah, ini sih bahaya. Bahaya. Ini bahaya yang dilakukan oleh seorang Kings. Karena bisa mendapatkan vision yang sangat baik. Yang mendapatkan tim 8 harus 20 orang. Itu sih bisa didapatkan 2 orang langsung. Valorner Alpha membuktikan dirinya mendapatkan pundi-pundi koin. Poin kill. Sorry. Poin lagi. Nah, kenapa bisa jadi adi di papor? Emak. Melakukan prone di sini. Harus terkenok 2 orang dari tim Valorner. Wih, temannya jangku dekat temanmu. Jangku di padi. Aduh, induk kule. Jangku di padi. Aduh, di spreko itu kasihan. Ini ya tim 10 yang berasal dari Kendari melakukan push kepada tim 8. Di mana tim 8 harus tersentuh 2 orang. Drone pun dibuka. Rata kah? Rata lagi tim 8 karena tersamis oleh, seperti saya bilang, dari Jakarta. Valorner Alpha harus berlari-lari ke kiri kanan. Wes, kapan kamu aduin dok kule? Terkaget-kaget dia, bergerak tertahan. Oh, kasihan. Mini boy, masih bisakah tertolong? Nurul Hesti melakukan prone di sini. Mini boy, masih bisakah healing? Wih, sedikit lagi, Allah. Jangan kau lihat itu temanku, kasih nah for Ami. Lari. Aduh, namun sayang harus dipulangkan oleh Aldali, your boss di sini. Di sisi lain ada yang sedang berenang-renang ke tepian. RCS Letda DRT berasal dari Papua membuktikan kompakan dia untuk bermain aman. Ini tim 15 ya dari Jakarta. Mana pasarnya Reza di sini kah? Di tim Giesel melakukan set ambo lawan tim 9 dari Banjarmasin yang menurut saya seperti yang saya katakan, dua tim sangat keras menurut saya. Ada dari Banjarmasin, cuk. Tim 9 dengan tim 15 berasal dari Jakarta. Dua tim menurut saya pada turnamen kali ini digelar oleh Endemik. Sayang sekali masih aman. For Ami ini dia WS King. Itu kalau tim 5 bisa menghancurkan tim 15. Ah, matilah sudah tim 15. Kasihlah Indo. Lebih memilih aman bermain sembunyi-sembunyi putar umpan sini. Ais, berenang-renang ke tepian lagi dia. Aman kah? Aman sayang, aman. Aman dia, Papua. Terlalu fokus Kings mencari di mana posisi yang sedang berenang-renang tadi itu. Tadi itu. Pasukan katak anjay, yo itu. Guys, King ini dia, dan kita lihat ada tim 5 yang berasal dari Papua berenang-renang. Itu kalau tim 9 sadar, ini Letda tidak dispray sebelum berhasil mengunak 2 orang dari tim 15. Kalau mereka tim 9 sadar, harusnya dia sadar, jangan dispray guys. Tapi dapat bukan memberikan poin-poin kill. Baik juga sih. Ada Valo kah? Gak ada juga. Sangat baik dilakukan oleh Kings di sini. Dapatkan seorang, namun sayang dia juga harus terkenok. Last man standing for Ami. Siapa yang ganti orang? Kenapa orang kenok kalau shooting? Jamsu dilakukan, tapi chance sangat baik dilakukan oleh Ami yang saja. Wih, Giesel, kita hebat pengalaman. Wih, Kletskan. Rata dia. Langsung diperangkat saja. Mantap kali penampilan hari ini. For Ami 37. Melakukan. Dia sadar sedang dipus oleh Andre. Ngap. Andre Frapp. Melakukan EPP tadi sempat. Masih melakukan. Ada coveran yang sangat baik juga dari tim 15 Emon. Tersudutkan. Melakukan push di sini. Rata
jumpsuit kah? Ah, tidak bisa karena terhimpit oleh zona dengan cover yang sangat baik dilakukan Emon di belakang. Akhirnya mendapatkan Egron juga sih, Egron batu. Oke, winner chicken dinner untuk tim Victim GSL pasarnya Raisen yang berasal dari Jakarta. Winner chicken dinner, dan kita akan ke match terakhir kita di Endemic Gaming Championship Season 1 di tahun 2020. Goodbye. Mana kamera aku, cuk?
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh.
truth or lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me
Mia Rap Crew. Slaber, 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 slaber. Satu gelas, ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang iko main iris gemas-gemas. Ku rindu bilas laber luar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Kutukan mantan tak bisa dihidupkan. Welcome to PUBG Mobile. Halo. Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali sama saya.
biasa dipanggil Laka. Biasa dipanggil sayang. Nah, biasa dipanggil Adipati Laka. Dendekan kayak itu Adipati Laka kalau di luar kayak. We will be taking off soon. Be prepared. No, biasa. Game back to the beat arah pasar dari Sosnovka military base menuju ke shooting range. It's back. Nah, flu kita ini, ay. Mereka kota mati. Sudah ada yang itu. Pali. Kikuk, ready 10B. Inti. Kadai-kadai bang rekiya ini. Hey. Oke, kita ke tim 14 Endemi. Yang tadi plus 62 yang tidak bermain. Akhirnya mereka dimain di match terakhir kali ini di keren, ya? Dimana mereka turun bermain abar-abar melawan tim 1 yang tadi susu. Bukan cloning di sini Endemi bagi harus tertembak dan langsung dipulangkan saya. Belum ada koperan tembakan. Dilakukan oleh Endemi Siren apa yang jadi di sini kita lihat Endemi Siren masih melakukan cloning di atas. Harusnya sih turun cepat. Aku terlebih dahulu. Goodbye. Yeah. Hai. Ini biasa kalau saya disebut Takanoa. Ah, gini. Di sisi Ranger X Amo yang harus dipulangkan juga tuh. Ada perhatian di Rex bermain barbar di match terakhir kita ini menggunakan M24 di sini tim 1 kali 2 kita mendapatkan damage situ. Di belakang sana ada tim 6 yang dari victim 585 yang Lilac melakukan spray kepada public. Bang Kumis dan Max Halal lah ketampan biar kia. Walden Axel Beryl di sini keras ada di atas satu bos. Mungkin lihat ada tim 14 di sisi kanan gedung. Ada apa ini kalian web bangke, web bangke. SIP mendapatkan SKWN since harus dipulangkan ke lobby juga. Wah, terlalu banyak barbar kali ini. SKWN Rensis bertarung melawan tim berapa dan last man standing dari tim 16 pilot agak telat kali ini. One man show kan yang dilakukan SIP Andre ARKC. Melakukan push di sini. Push dilewati saja. Dapat orang Siren langsung dipulangkan Shonex Sky dan SIV SDR tersisa 2 orang sedang melakukan rotasi. Tersisa Endemic 1 plus 2. Drone sudah terbuka, terlihatlah di mana tempat-tempat para player dari tim tim 6 itu ada victim dari Pontianak, tim 1 ada dari Elite Useless Bogor, dan juga tim 14 sebagai tuan rumah sudah diketahui posisi dari Siren Regen. Di spray saja langsung melakukan cloning, respon yang sangat baik.
Di sisi lain Jarek jelas juga harus bersyukur ada apa dengan tim JRX para controlling this highlight. Tim satu masih bisa di revive ya. Yats masih bisa di revive dan terselamatkan, masih lengkap. Dan di tim 14 tuan rumah juga masih Regen sudah terkunci, sudah terkunci pergerakannya. Dan healing di sini. Ah, oh, ini spray lagi. Masih belum marah. Aduh, gimana caranya? Dan zona mengarah ke tim 11, bro. Tim 11 mana? Masih itu Munjer dari jarak. Dan kita kembali ke tim JRX dari Enreka melawan tim 3 Kocar Kacir dari Kupang melakukan cloning di sini. Drone juga terbuka sekarang dan ini dia RM Vikin. RM Vikin tadi tampil mempesona di match sebelumnya. Satu melawan tiga, good job untuk RM Vikin. This is thank you sini ingin mengetahui, ingin mencari tanpa menggunakan scope bagaimana TDX jika tidak menggunakan scope. Itu kalau dia gunakan scope itu bisa di knock. Tapi spray yang sangat baik dan respon yang sangat baik juga oleh kita terkenok tadi. JRX Ngeng sudah menyadari ada orang yang sedang melakukan flanking dan langsung jangan takut, jangan takut, jangan juga. For BS ini untung itu dah scope. Kalau dapat scope bisa jadi tadi si kita baik teman-teman Jarek. Nah, di spray kembali yaitu darah harus berpindah posisi kali ini karena sudah disadari dan JRX di terkono harusnya si terkono JRX for BSS di sini. 16 di sini langsung saya dipakai. Terkena lagi, terkena, terkena. Dia juga di sini tanpa menggunakan scope sangat baik, mantap kali. Dilakukan oleh running healing kita lihat. Asmen sending dari seorang JRX. Lari kah? Ya, cuk. Memilih untuk mengamankan pagar. Kita lihat keputusan yang sangat baik dilakukan oleh tim JRX. Masih ada harap. Ini sih yang mendominasi pada malam hari ini, atau bisa bilang mendominasi pada kedua game campaign itu dari luar sana. HM main pub info orang lagi dari dapatkan pundi-pundi SKN. Satu rumah, satu versus satu. Tim 16 sebagai last man standingnya Pinglet dan tim 8 sebagai last man standingnya Rabi. Tim 8 dan tim 16. Tim 8 itu dari Pontianak dan tim 16 dari Yogyakarta. Baki udah tertunduk pagi-pagi. Bertempur dengan tim 11 Jawa Timur. Buktikan kalau mereka bisa. Ayo. Tiga ke 40. Oh, and then come. Lagi-lagi dan tusun di pagar barang mereka masih belum ada pergerakan dari
main putek keempat di sini tim 8 dan tim 16 pinglet dengan Raffi ya. Bukan Proning masih mencari tahu dan posisi dari tim Raffi. Oh, masih kita ada tim 16 yang berasal dari agar dua ya. Iya. Ada TRX3GR yang masih menahan di Pochinki. Tersisa satu orang juga dari tim 4. TRX dari NRK Duri ya. Melawan tim 3 dari Kupang. Mana lagi? Tepatnya sekitar ke bawah. Kupang Semaga di pagar tiga berakhir di belakang hampir berhasil tusuk kena sini ada ekstika tadi MS King harusnya mati blink. MS King blinking gitu kan. Sama-sama melakukan revive. Ini kesalahan sih dilakukan tadi. Padahal udah untung. Bisa-bisa melakukan push mengakibatkan kerugian untuk tim mereka. Bar bomnya. Wow, nih. Dua orang langsung langsung dipus saja seorang diri. Kita kembali ke tim 11, ada Moon Plus tim 11 ya, Jawa Timur. Munger dari Jawa Timur. T3 TX King. Kurnya X King. Kita ke tim 2. Ada WJC Gotak. Tim 2 Malang. Bagus BRT wah, ada Jeffrey Channel. Jangan lupa di-subscribe, guys. Di subscribe channel ini ada HM94 dari Malang. Lima HM4 push, kita lihat di sini. Push kah? Orang
para tundua WC got juga ini di umur grosa kali ini coba ini grosa sakit tuh grosa. Oleh AM di sini tidak ada koperan ya dari becong dari kecong ini padahal senjata supply lo. Iya, wah. Tim 11 Moon. Jauh tim. Pokoknya tadi ada ukuran di sana dan langsung melakukan setup posisi mengunci pergerakan tim 6 agar tidak bisa melakukan rotasi. Jeffrey Channel mengunci channel lagi nih. Oh, Moon Chicken kah? Berarti di match ke pertama. Iya kan? Match pertama di Chicken itu, cuy. Match ke berapa? Oh, match kedua. Oh, Knox 1 Noxel tidak mencari keberadaan tas, langsung terkenok saja, sayang sekali. Ada coveran dari HM94. Sih udah nggak bisa ada coveran. Knock 3 kah? Knock 3 Montas kali pergerakan dari Montas pada malam hari ini di Master Kit di Grand Prix Endemic Gaming Championship di season 1 akan UG-nya. 3 terkenok clutch. Sudah skater mana jackpotnya setup bom kali ini harusnya si konek itu tuh buar konek karena bubus panci korosi lewat langsung rata saja sangat baik dilakukan oleh tim Bun barbar ini barbar sudah mendapatkan total poin 7. Good job untuk tim 11 ini. Kan lagi nih kicknya wak yo itu wak Naski kena damage dari atas DC easy menggunakan ada PLN misalnya Bezek saya ulangi lagi itu gak ada di sini. Saya pribadi bisa mengganti. Di sini ada anu. Terminator kah? Tidak ada. Oh, ternyata. Ini oh dia ngembak gitu oh rotasinya jauh kali itu kita ke Moon 11 yang sudah memutuskan ke 5 gimana tadi 3 orang ini dia ukuran ada dua ya dari mana sisa dua orang juga kita kembali ke tim berapa 13 ya last man standing dari seorang Pailol
Standingnya Failol ya. Dapatkan satu kill. Drone sudah dibuka dan tim 7 masih ada. Iya 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 iya. Skip untuk tim 7 dari Valorner. Masih lengkap. Layarnya ada di center circle. Ada tim 3 juga YouTuber. Dan ini dia tim 15 yang berasal dari Jakarta. Taping itu lucu yang lagi naik. Ini tim 11. Ini di sebelumnya itu enggak wah banget. Ini dari menggunakan kar tembak tidak mengenai. Pindah ke Viking Geyser. Lihat ada King Look yang sedang mengatasi bagi di sini. Tidak, dia memiliki mengatasi ke Moon King Look Moon Pinch. Sudah mendapatkan kompon kita di belakang mereka ada tim 7 lakukan setup bom. Lakukan setup bom di sini. Setup bom juga oleh Failon. Apa ya Jo, dan akhirnya mendapatkan satu orang Failon. Maksimum di poin 1 19. Sebelangkan ke lobby tersisa 9 squad dengan 25 player. Gate 14. Biasanya porking harus bersungkur. Pastiin DP, oke DP. Ranking di sini suara diri ranking 11. Indra di atas WC. Tersandung. Hampir saya terkena Kings. Saling melakukan planking ya di sini dari Moon. Dan Kings juga menyadari kalau Kings sudah melakukan planking. Moon King Noob melakukan planking balik oleh planking balik. Valorner Mini Boy harus terkena juga. Sisa dua orang dari Polensa Alpha. Pan Pruning di sini set up semua. Ada satu pemain lagi. Apa yang terjadi kepada Valor? Sebelum melakukan healing, kita lihat dari seorang Jinx. Dipuskah? Tahu di mana posisi Jinx. Akhirnya dipulangkan di posisi ke-9. Waduh, ada apa ini? Moon Queens for Ami for 7 Hearts terknock juga oleh Moon Price. Langsung dipuskah? Tidak, masih diam saja. Sudah mengantungi total point kill 9. Tampil gila lagi di match terakhir ini. Tim 11 ya, Cok. Munger dari Jawa Timur. Semen standing dari tim 10 ada LZN dari Kendari. Di tim Giza. Dispray saja oleh tim 9 dari Banjarmasin. Apa ini mantap. Apa dengan dua tim U-19 U-19
Banjarmasin dan juga Jawa Timur. Wow, wow, wow. Keras, keras, keras. Spray saja, not easy. Oh, oh, bom yang sangat baik oleh Korting. Dapatkan seorang wall dan langsung dipulangkan saja. Masih mencari tahu di mana posisi dari DCS Easy. DCS Easy pusing dia coping 11. Langsung diludakkan saja. Wah. Sudah berapa total point kill dari tim 11 ini, cuy? Dua belas, wow, banyak, barbar kali ini cuy, mereka dari 11, tim 11 maksudku dari Jawa Timur sudah mendapatkan total poin 12, masih gila. Mungkin sebagai di belakang mereka ada tim 10 tapi tidak disadari oleh tim 11. Isabella L OP banget ya mas. Iya cuk, di mid strike-nya ini dia tampil gila lagi tuh. Di mid sebelumnya dia kurang terlihat pada mid malam hari ini. Mungkin masih yakin untuk dibom saja. Tengok seorang Judei dibukakan pintu. Harusnya sih enggak bisa. Karena di belakang di situ ada 15 yang berasal dari Jakarta. Wow. Zed Sketong. Jakarta 15 berada di center zona. Ada YouTuber, ini 3 YouTuber. Acil Kupang. Ini 5 dari Papua. Masih bertahan. Tabrak saja di lintas oleh Nuko. Gunakan mobil. Sampai Sampai saja YouTuber setiap orang dari tim rata 15 baru terbuka. Sampai saja tersisa 5 tim. Moon GR ini bos, bukan kaleng-kaleng. Seberapa ya? Tersisa 5 tim. 12 player. Masih sekeliling dari SR Rapi. Kenapa? Pontianak ya. Oh, itu dari Pontianak. Ini dia SR Rapi. Kotak dan tim 3 tidak menyadari keberadaan dari Rafi padahal itu biasanya tadi. Tim 11 melakukan push kepada tim 15. Terlalu percaya diri untuk melakukan push kepada tim Jakarta. Indok kulih. Sampai lagi mentras dari arah tim 8 yang sedang melakukan pergerakan ingin masuk ke dalam zona. Nah, dan akhirnya rata. Tersisa 4 tim dan 10 player. RTS King masih belum ingin tadi sih keselan terlalu barbar. All move on. Oh, terkena play moon. Oh, langsung saya dipulang ke play moon King. Aldera Yurmos terlalu cepat memasuki zona empatnya, tapi untung mereka RM Viking harus juga dipulangkan ke lobby di posisi keempat tadi ya RM Viking. Iya, dan masih ada tim 2 tinggal dari Malang melakukan healing di belakang sana. Oh, sayang sekali Alor. Aldari harus dipulangkan. Viking Giesel melakukan prowling di sini masih aman. Melakukan healing 3 versus 3. 2 melawan 2.
3 versus 3, 2 melawan lagi. Sorry. Pusing juga. Wah! Enak untuk tim Queen karena zona ke-8 mengarah ke Moon. Ini sih susah untuk tim Lulus dari Jakarta kan? Iya, Aldar in one. Nah, mereka harus masuk ke dalam zona. Visionnya harus tertip juga oleh Asap. Diuntungkan oleh tim 11 karena vision mereka ini seperti dikatakan Gisel harus terkonek oleh Porting menggunakan AWM di sini. Mendapatkan 4 kill dan ini yang Flash yang sudah mendapatkan 7 poin kill. Tapi tidak connect. Jawa Timur lewat bos. Kale melakukan spray menggunakan Grossa di sini. Set up bom. Anka connect suara Racer dari Monplus. Bakar ayam. Jump shoot. Nah, begitu saya katakan jump shoot lagi. Nah, terlalu nafsu ya. Nah, pakai satu orang langsung dia saja. Reload dia. Indokine langsung amankan one killnya. Moon GR sama ingat di strike kita betul. Kejuaraan Endemic Championship season 1. Oke. Sampai jumpa di turnamen kami dengan total hari 15 juta tahun depan guys. Iya Bambang, tunggu di Champions League. Kita lihat tim halal. Hei, ngapain kau? Ini bai bermuai. Bla babi. Pal-pale. Kita lagi ada di GH guys, jadi memang labeleng-beleng ini nana iye. Tahu ai. West Camp. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I
I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine.